Tidak pernah tuh kasih surat bila mau datang. Ini kan masalah negara. Harus tertulis. Paling tidak telepon, Pak, mau kak datang atau minta waktu. Ini saya baru pulang tengah malam dari Jakarta, masih habis salat subuh saya tidur, datang di sini. Mana kita tahu? Itu masa tidak ada sopan santunnya? Itu pun utusannya, utusannya adalah orang yang tidak punya kompetensi saya ajak bicara. Ini kan coba ini. Saya tanya mereka, kenapa ini buru-buru? Dia bisa jawab gak? Yang buru-buru ini kan aja. Kan begitu. Jadi jangan utus orang yang tidak kompetensi untuk menjawab apa yang pasti saya akan tanya. Karena kalau jawabannya misalnya kenapa buru-buru, ada alasan yang urgent dan memang bisa diterima, kenapa saya tolak ini? Begitu kan?